Nabi Isa alaihissalam kagua umaka. Ditanya mandu mak ngel ayak. Ditanya Islam dan dua hidupnya. Ditanya lahir dari surga. Atau dari surga. Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggra ini dalam program Heboh Banget Pasti Heboh. Seorang pria di Kabupaten Aceh Utara membuat geger karena mengaku sebagai Imam Mahdi. Tak tanggung-tanggung, aksinya itu diumumkan lewat pengeras suara di masjid. Untuk menghindari amukan massa, pria tersebut akhirnya diamankan warga ke kantor polisi. Kapolsek Matangkuli AKP Asriadi mengatakan dirinya sudah menginterogasi pria berinisial AR 35 tahun tersebut. Asriadi menuturkan saat itu AR bersikeras bahwa dirinya adalah Imam Mahdi. Sewaktu AR diamankan di markas polsek setempat, polisi turut memanggil keluarga AR. Dari keterangan keluarga diketahui ternyata pria tersebut mengalami gangguan jiwa. Pihak keluarga pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena AR telah membuat kegaduhan. Atas kejadian ini, pihak kepolisian menyarankan kepada keluarga agar AR dibawa ke rumah sakit jiwa. Sebelumnya, video detik-detik AR diamankan warga selesai mengumumkan dirinya sebagai Imam Mahdi beredar luas di media sosial. Dikutip dari Kompas.com, peristiwa ini terjadi di Masjid Agung Al-Khalif Ibrahim, Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara pada Rabu 19 Januari malam. Adapun pria yang mengaku Imam Mahdi tersebut merupakan warga Desa Bukit Hagu, Kecamatan Payabakong, Kabupaten Aceh Utara. AR mengumumkan diri sebagai Imam Mahdi setelah mengikuti kegiatan pengajian rutin di lantai 2 masjid. Sewaktu jemaah keluar dari masjid, AR langsung mengambil mikrofon dan menyampaikan bahwa dirinya adalah Imam Mahdi. Lengkap dengan silsilah keturunannya, dalam aksinya itu AR menggunakan bahasa Aceh. Sontak warga pun langsung mengamankan AR agar tidak diamuk massa. Namun ketika diamankan, AR masih kukuh mengenai ucapannya bahwa dirinya adalah Imam Mahdi. Hingga akhirnya warga memilih untuk membawa AR ke markas Polsek Matangkuli. Ya, sama-sama di dalam karena untuk main lokah. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Post dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Post News Video. See ya.